Bro, kembali lagi dengan Karya di Medika. Kali ini saya akan mempraktekkan cara membuka kursi roda 2-in-1 ya. Mereknya Omega ya. Dan oke, sobat-sobat, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Nah, ini kursi rodanya. Tuh, fotoin ini sama ini. Oh, itu videoin. Nah, ini deketin sini. Jalan. Berdiri. Nah, ini kita. Nah, kita buka ya. Nah, ini kita pegang. Kemudian kita coba kayak gini caranya. Nah, kemudian ini harus sesuai sama ini ya, kita tekan ya sampai ke bawah. Nah, ini udah sesuai. Oke. Kemudian kita pasang kakinya ini. Nah, ini kita pasang dulu belah kanan dulu nih ya, pasin. Nah, kayak gini. Terus kemudian sebelah kiri. Nah, kita pasin. Dan kemudian kita buka ini 4 injakannya nih. Nah, kita buka. Kita tarik ke kiri. Nah. Dan sama ini turunin, kita puter ke kanan. Nah, ini injakannya. Kemudian ini pembatasnya ini ya, ini bagian pembatas kaki. Dan kemudian ini kita pasang tempat embernya atau tempat kotorannya ya. Nah, di sini ya. Ini tutupnya ini. Nah kita buka. Nah posisinya kayak gini. Jadi ini kursi roda 2-in-1 ini bisa buat berjalan kemana-mana, bantu jalan, dan juga buat BAB ini ya. Nah, kalau buat jalan ini, nah kita tinggal dorong ya. Nah, ini remnya nih kanan kiri, kanan kiri cuman. Nah, ini remnya kanan kiri, rem tangan ya. Nah, otomatis ini udah kita tekan remnya. Nah, otomatis ngerem ya. Oke, kemudian bagian apa lagi nih yang belum? Hah? Udah, dari turun. Oke. Cara melipatnya juga sangat mudah. Nah, kita angkat ini ya. Nah, kita angkat. Nah, kemudian kita bagian injakannya kita naikin. Nah, ini sama, kita naikin. Nah, ini pembatasnya kita naikin dulu. Oke, kemudian bagian ini kita tarik ya, cara melipatnya. Oke guys, langsung tarik 1, 2, 3. Nah, langsung melipat. Oke, sampai di sini dulu cara membuka dan menutup kursi roda 2-in-1 Omega. Semoga bermanfaat ya sobat-sobat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.